minggu ini kita bakalan nge-review lagi set versi kalian semua. Dan kali seperti biasa, sebuah awal-awal yang sangat menyegarkan. Jangan lupa subscribe ini guys, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jangan lupa kalian lonceng untuk guys saya ketinggalan video-video selanjutnya dari aku guys. Jangan lupa kalian juga yang ingin follow Instagram aku, langsung aja follow Instagram aku, link di deskripsi guys ya. Oke, langsung coba aja bacain komentar-komentar kalian yang lucu-lucu guys ya. Let's go. Komentar pertama dari Blue FRD. Oi, kyo masa? Nani nani? Baka. Apa sih enggak jelas ya? Dan komentar kedua ini dari Akila Abid. Kenapa pacar kita stres karena joget tapi di celana? Oke, kita udah baca-baca komentar kalian semua. Thank you semuanya yang udah komentar. Kita lihat set-set apa aja yang dipilih dan bakalan masuk ke video ya guys ya. Oke, let's go. Yo, halo guys, kembali lagi di GamesCraft. So, kita masuk dalam Minecraft-nya. Dan seperti biasa kita bakal langsung aja nge-review versi kalian semua yang udah request dari kemarin. Aku nge-reviewnya tuh nggak terlalu full banget guys, karena aku ini nge-review 5 set versi kalian semua. Dan ya, kalian bisa cobain sendiri, kalian buktikan sendiri setnya bener atau tidak ya guys ya. Biar nggak ada namanya tipu-tipu dan hoax ya guys ya. Oke, kita coba aja di sini dan kita lihat seperti apa set pertama ya guys ya. Let's go. Oke, set pertama dari Sunari Sunarti. Bang, cobain set 66666 bang. Oke. Oke. Set 66 ini ada 5 ya guys ya. Apakah set 66 ini bakalan menjadi sama dengan set legend ya? Set yang cuma 3 angka ya. Apakah benar atau tidak ya guys? Coba di sini saya tanya 66666. Oke. Kita bakal masuk ke dunianya. Kita seperti apa ya guys ya? Apakah sangat aneh atau misteri atau tidak ya guys ya? Kita coba nanti kita bakal masuk ke dunia kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, masuk ke dunianya. Sudah spawnkan di dekat pepohonan dan dekat dataran dengan bunga. Dalam spawn kita hanya diperlihatkan sebuah pepohonan yang kita cintai, dan sama sekali kita menemukan sebuah penduduk desa maupun sebuah keanehan yang kita lihat. Dan set yang kita bilang ini tuh set yang sangat misteri ya, karena kenapa set ini tuh emang set-set yang sama dengan set 3 yang cuma 3 angka, tapi ini cuma jadi cuma kalau ini tuh 5 angka guys. Jadi bedanya cuma beberapa 2 angka aja ya. Dan apakah sama atau tidak dengan set yang legend itu guys? Dan kita bakal melihat screen kita, lihat seperti apa set ini. Apakah set ini sangat aneh dan cocok untuk bermain survival? Apakah set ini cuma hanya membuat dunia yang kalian bikin aja gitu kayak dunia biasa? Dan kita menemukan sebuah struktur portal yang dimana kita udah jarang banget menemukan sebuah struktur portal itu di dunia kalian ya, atau di set kalian. Dan kita menemukannya, dan ini ada chest lumayan. Ini nggak jauh ya dari tempatnya, kita menemukan sword, pedang lumayan ya, sama armor dan sama obsidian 1. Dan ini nggak, oh butuh, oh enggak guys, butuh ini guys, butuh beberapa obsidian baru kita bisa mendapatkan sebuah itu ya, apa bisa masuk ke dalam diri portal ya. Dan kita bisa sendiri, kita lumayan mendapatkan armor dan pedang. Ini nggak jauh banget dari kita spawn ya guys ya. Dan aku ini lumayan banget dan worth it banget tuh kan semua cobain. Tapi di sini kita tidak menemukan sebuah tempat atau kebutuhan kita untuk memiliki tempat tinggal, guys. Dan di mana kalau misalnya kita spawn, kita nggak perlu jauh-jauh untuk mencari sebuah penduduk desa. Kita langsung menemukannya. Tapi ini tidak, dan ini jauh banget dan tidak sama sekali kita menemukan sebuah penduduk desa apapun yang ingin kita inginkan, ya, guys ya. Oke, kamu bisa sendiri tuh, guys ya. Kita melihatkan sebuah persaljuan dan sebuah dataran dan banyak banget sebuah permukiman yang besar-besar banget di sekitaran sini. Oke, langsung aja kita buat Nether portalnya seperti apa, dan kita bakal masuk ke dunianya Nether portal dan kita lihat seperti apa ya guys ya. Let's go. 5 minutes later. Oke, kita buat portal sunyian apinya. Kita seperti apa dalam Nethernya ya guys ya. Oke, kita masuk dalam Nether portalnya dan kita melihat kok lambat. Kok lambat sih?
Oh, kena ginian guys. Holy shit, man. Dan sini menemukan sebuah di fosil bukan sih? Ini katanya tuh fosil-fosil gitu guys kalau dalam Nether portal ya. Aku enggak tahu ini fosil atau juga, dan ini katanya langka katanya ya. Aku enggak tahu juga kalian semua berpikiran seperti itu. Dan kamu bisa langsung aja komentar di bawah itu apakah langka atau fosil yang jarang ditemukan di Nether portal atau seperti apa ya guys ya. Dan kita melihat sebuah yang namanya merah-merah dan ini kerajaan gitu, bentuk kayak kerajaan gitu guys. Kalau misalkan dia tuh kayak gini tuh bagusnya tuh di atas gitu loh guys, nggak di bawah gitu loh. Jadi kalau di atas tuh kayak menurut aku lumayan banget, jadi kayak kerennya tuh dapet dan apa ya namanya, emang bagus itu item-item tuh di atas gitu bagus banget guys, kayak kerajaan-kerajaan gitu lah. Dan ini menemukan sebuah warpet yang dimana warpet tuh hijau-hijau seperti ini guys. Ini crimsonnya mana ini, nggak ada crimson itu menemukannya guys. Oh ini nih sebelahan sini guys, depannya dong. Oh tapi ini, oh ini kebakar guys. Ya gak sih? Oh enggak kebakar guys. Ya lumayan sih kalau misalkan kita dalam Nether kita menemukan sebuah crimson warpet dan kita menemukan sebuah itu fosil kayaknya, aku gak tahu juga. Kalian bisa aja komentar di bawah lihat seperti apa ya guys ya. Oke. Nah, coba aja set kedua ya guys ya. Let's go. Oke, set kedua dari Uma Animation. Bang coba 10519391939129555. Dibaca ya Bang, nanti aku subrek loh. Oke. Langsung aja di sini guys, kita coba setnya. Tapi setnya ini aku copy dulu guys, aku copy catatan aku, nanti kita paste di setnya guys ya. Oke. 5 minutes later. Oke, ini udah aku copy dan aku lihat guys, nah coba di sini setnya. Setnya ini adalah 10519399205 nih guys, setnya guys. Ini panjang banget karena dia minta ya kan seperti apa dalamnya, kita juga penasaran. Lah coba di sini setnya ya guys, langsung masuk ke dunianya. Kita lihat seperti apa ya guys ya. Let's go. Oh, guys, masuk ke dunianya, saya spawnkan di atas pohon dan sekarang kita hanya diperlihatkan sebuah peperasiran. Tuh guys ya, perasiran. Dan di belakang kita menemukan sebuah pohonan yang dimana kita bakalan menemukan sebuah museum. Dan aku kemarin baca komentar, katanya kalau misalnya kita menemukan kayak gini, ada juga yang menemukan museumnya guys. Katanya juga ada menemukan. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya kita menemukan sebuah museum, itu harus tanda atau ada yang namanya set yang pas gitu guys. Tapi kalau kita sembarangan kayak kita buat dunia nih ya, kita menemukan pohon yang gini terus dan kita menemukan museum, itu hoki menurut aku guys. Karena jarang banget kita menemukan sebuah namanya museum dengan ada pohonan seperti ini ya. Tapi emang pohonan kayak gitu tuh emang pohonan yang dimana ada museum ya guys ya. Dan kita menemukan sebuah goa dan di bawahnya kita menemukan, holy shit man. Langsung kita minum ramuan kita ya guys ya, kita minum ramuan kita dan penyembuhnya dulu di sini guys ya. Oke, di sini kita udah minum, kenapa ke sini? Dan kita tiba, holy shit, man, ada last cave, guys. Dan di bawahnya itu dripstone cave, dan ini menyatu sama last cave, ya, guys, ya. Holy shit, man. Keren sih. Emang, guys, kalau last cave tuh ke bawahnya itu indah banget mata, guys, beneran dah. Karena gua itu kan gelap ya. Gua itu kan gelap dan menyeramkan menurut aku, guys. Tapi dengan adanya hijau-hijau dalam gua itu menurut aku tuh keren banget sih. Lebihnya tuh berasa dunianya tuh ada gitu guys, berasa kayak di gua itu emang gua ada nggak sih, kayak keren gitu guys, gua yang kayak gitu ada berlumut-lumutannya gitu kan, ada hijau-hijauannya dalam gua gitu ya kan. Wow, gila sih, kita di dalam lasi dan ini lebar. Ini apa ini? Kok dia bentuknya gini? Wow, gila, gak dinyangka kita menemukan ini guys, tapi dia ngumpet loh. Holy shit man, dia ngumpet nih ke atasnya guys. Karena kita belum review atasnya, kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, sampai atasnya dan kita menemukan sebuah stone. Oke. Oh, blok-blok stone. What the heck? Jarang nih habis ini nih. Jarang banget ini ada stone di lebaran sini nih. Holy shit, kok bisa ya? Kok bisa sih? Jarang kita menemukan stone yang ada di dataran kayak gini loh. Biasanya kan dia tuh di permukiman kan, di atas permukiman gitu. Wah gila sih, keren banget guys. Gila, kalian wajib cobain set aku review ini, keren banget sih semuanya, mantep sih. Gila. Oke, di atas kita menemukan apa-apa, langsung aja kita masuk ke dalam Nether portalnya. Kita buat Nether portalnya, kita seperti apa dalam Nether portalnya ya guys ya. Let's go. 5 minutes later. Oke, kita buat seperti portal dengan apinya, kita seperti apa dalamnya ya guys ya. Oke, dia masuk ke dalamnya, langsung kita spawnkan di
di atas ya guys ya. Di ini ya. Wow, nah ini kayak gini nih, kayak di atas gitu guys, keren banget kayak kerajaan anjir. Mantap. Tuh ya. Wow, luas banget dan mengerikan sekali ya kalau kita masuk dari portal. Itu emang jatuhnya emang neraka-neraka lah ya, emang cocok guys. Oh, gila sih. Kita disambut dengan suara-suara mengerikan dan gelombang-gelombang lava guys. Ngeri ya, kalau kita main survival tuh jatuh aja barang-barang kita tuh udah hilang semua kalau buat main survival ya guys ya. Gila sih. Oke, langsung ngecobain aja set ketiga ya guys ya. Let's go. Oh ya, set ketiga dari XD. Oh, kok sering ketawa nih orangnya ya kan. Set bang, set ini OP. Di deket spawn ada village. Di village-nya ada 4/5 blacksmith. Dan di bawah village ada stronghold. Setnya adalah -12525441776. Holy. Oke. Berarti banyak kerenan dan keanehan nih kayaknya ya di set ini ya guys ya. Kita langsung buktikan aja di sini guys ya. Ternyata di deket spawn itu di spawn itu ada kita menemukan village. Di village-nya ada 4/5 blacksmith dan di bawahnya village ada stronghold. Oke, langsung aja di sini setnya ya guys ya. Set dalam -12525441776. Oke. Langsung ke dunianya, kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Oh, langsung ke dunianya, langsung spawnkan di blockstone lagi. Nah, di blockstone tuh kayak gini guys, tapi itu kayak dataran gitu loh ya. Dan langsung kita melihatkan sebuah namanya stone lagi di bawah. Dan ini ada permukiman. Dan langsung kita menemukan sebuah keanehan di sini guys. Kayak misalnya sendiri kita menemukan sebuah tanda seperti ini. Dan ini jelas banget ya. Holy shit man. Tapi ini persatuan antara dataran rumputan dan dataran stone ya. Atau dataran rumput dan batu gitu ya. Holy shit man. Kita menemukan sebuah keanehan langsung di kita spawn nih guys ya. Oke, dan katanya wah, kita spawn kita menemukan sebuah villager. Tapi ini kita tidak menemukan langsung villager ya guys ya. Dan ini kita menemukan sebuah goa. Holy shit. Ini case-nya pernah aku cobain ya. Aku sering banget ngelihat yang pertama spawn kita di pinggir-pinggir pulau atau di pinggir-pinggir laut. Mereka buat sendiri. Holy shit, ini goa yang dipenuhi dengan air ya. Jadi kan lebih gampang untuk ke dalam atau ke bawah goa itu di bawah air gitu guys. Jadi tidak perlu loncat kayak menyakitkan untuk apa ya, kayak darah kalian itu berkurang ya, tidak berkurang guys. Kalian juga mengeluarkan air langsung gitu ya kan. Gila. Tapi kayaknya kita menemukan sebuah villager guys. Mana villagernya? Kita cobain aja di sini langsung location village. Ini kan lokasi kita di 10847. Jauh banget guys. Di koordinat 7766 berarti di belakang ya. 776 guys. 776 berarti di belakang sini nih. Iya enggak sih? 776 berarti di sekitaran blok-blok sini. Oh, ini. Oh, berarti kita spawn tuh di kirinya enggak sih, guys? Di kirinya, guys. Ini menyatuan. Oh, ini luas banget loh. Ini menyatu dengan dataran yang rumput dengan stone loh. Ini gila tuh. Gila, jarang banget kita menemukan sebuah villager yang dimana itu menyatu dengan stone, guys. Holy shit, man. Ini ada dua loh. Wow, keren. Oke, dan katanya kita menemukan sebuah yang namanya 4/5 blacksmith. Oke, dan di bawahnya village itu ada stronghold. Oke, coba kita untuk ke bawah ya. Kita ancurin bawah nih. Ya kan? Kita menemukan yang namanya stronghold di bawahnya. Biasanya itu nggak terlalu jauh nggak sih guys kalau kita menemukan stronghold tuh di bawah. Katanya di bawah village guys. Oh, ini apa nih? Ini apa nih? Kok ada tangga-tangga gitu ini? Oh, ini ada tangga guys. Tapi ini apa ya? Ini tangga loh. Tapi ini apa guys kita sebut ya? Tuh. Apa ini? Oh, biasa aja kayak gua biasa guys, nggak ada apa-apa. Nggak menemukan apa-apa ya guys ya. Oke, coba kita di dalam lautnya kali ya, di bawah sininya kali ya.
Oh, nggak ada guys, nggak ada apa-apa. Oke, langsung cobain aja ke dalam nether portalnya, kita lihat seperti apa dalam nether portalnya guys ya. Let's go. 5 minutes later. Oke, guys, sudah dibikin portal, langsung nyalain apinya. Kita lihat seperti apa dalamnya ya guys ya. Oke. Dan kita langsung langsung kita diperlihatkan sebuah warp pad di sini guys. Langsung di sampingnya langsung ada kerajaan babi di sini guys ya. Mantap. Oke. Oh, aku dilihatin di sini guys. Kalau kita lewat sini tuh dilihatin gitu sama kerajaan kali gini. Jadi gimana ya? Kalian pernah enggak sih guys? Kalian pernah enggak menemukan sebuah kerajaan babi ini menyatu dengan kerajaan Wither Skeleton guys? Pernah enggak kalian kejadian seperti itu guys? Atau kalian pernah enggak menemukan set seperti itu? Kalian komentar di bawah ya guys ya. Langsung tunjukin menitnya berapa ya guys ya. Oke. Langsung coba aja set keempat ya guys ya. Let's go. Oke, set keempat dari Ricky Gaming. Bang, cobain set TNT. Di situ ada bioma mesa di deket bioma jungle. Oke. Okay. Guys, set TNT ini menurut kalian legend atau enggak guys? Karena aku pernah melihat set TNT ini tuh pernah dicobain waktu sama Minecraft or YouTuber dulu gitu loh. Menurut kalian set TNT ini legend atau enggak guys? Komentar di bawah guys ya guys ya. Oke, coba di sini setnya adalah TNT, hurufnya gede semua. Langsung masuk ke dunianya, kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, masuk ke dunia, langsung spawnkan di sebuah jungle. Dan katanya kita menemukan sebuah jungle di deket ada bioma mesanya. Dan respon kita melihatkan sebuah jungler di sini, bioma jungler ya guys ya. Kita lihat guys, di belakang ada pasiran juga. Dan di sini katanya tuh kita deket yang namanya ada bioma mesa. Oke. Dan kita ini melihatkan sebuah kejanggalan di mana kita spawnkan di sebuah tempat keindahan ya guys ya. Oke. Oke. Oh, permukimannya ternyata jungle itu gede-gede juga ya ternyata ya. Oke, oke, oke. Oke, ini kita bisa sendiri. Ini gede-gede banget jungler semuanya, bioma junglernya. Dan melihatkan sebuah pohon cintai, pepohonan yang berlumutan gitu ya guys ya. Oke. Dan kita langsung sekali kita menemukan sebuah nama penduduk desa ataupun sebuah bioma mesa, apa yang dia bilang gitu kan. Kayaknya bioma mesa kita di belakangnya enggak sih guys, atau di mana enggak tahu juga sih, karena enggak menunjukkan sebuah koordinat, karena kita spawn kita kan enggak tahu kemana arah kita berjalan gitu ya. Kita menemukan sebuah namanya pohon cintai, dan di sana kita menemukan sebuah desa maupun sebuah struktur portal gitu ya. Oke, kalian cobain sendiri, kalian buktikan seperti apa set 4 dan 5 ini. Dan kita langsung aja masuk ke dalam nether portalnya seperti apa ya guys ya. Let's go. 5 minutes later. Oke, sebelum nether portal, kita langsung lihat apinya kita seperti apa dalam nether portalnya ya guys ya. Oke, dan yang sudah dalam portal langsung kita spawnkan di atas ini. Dan kita menemukan sebuah ghost ini guys, dan disambut dengan suara-suara ghost. Oke. Oke. Dan tidak menemukan sebuah kerajaan di sini guys, tapi menurut aku mengerikan sekali ya di sini guys ya. Ini portalnya kalian bisa sendiri guys. Oh, merah-merah semua nih. Warpetnya di mana ya warpet guys? Ya. Oke. Langsung beraja set kelima ya guys ya. Let's go. Oke, set kelima dari Kiera Miera. Bang, coba 99999. Setnya serem. Oke. Langsung beraja di sini setnya set legend lagi seperti biasa, set legend lagi tapi dengan angka yang banyak banget. Kalian penasaran, aku juga penasaran. Langsung coba aja apakah set ini legendnya itu sama persis dengan legend angka-angka yang cuma 3 angka gitu guys ya. Oke, langsung beraja setnya di sini adalah setnya 9-nya tuh enggak tahu kode berapa. Langsung aja kita hitung di sini setnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada kesalahan kekurangan kalian koreksi lah ya, enggak apa-apa ya guys. Oke, langsung coba dulu ya seperti apa ya guys. Let's go. Masuk ke dunia, spawnkan di atas pohon lagi dan langsung menemukan sebuah pepohonan semua ya. Tuh guys. Oke, rimba-rimba gitu ya tempatnya ya. Permukimannya gede-gede banget. Dan ini keren banget loh. Jarang kita menemukan sebuah yang namanya kita spawn tuh. Kita tuh kayak di bawah itu kayak pepohonan semua gitu guys. Kayak di hutan-hutan banget gak sih? Kayak rimba-rimba gitu lah, mengerikan sekali ya. Kalau kita bermain imajinasi gitu loh ya, kalau masuk ke dunia nyata kayak hutan-hutan semua gitu loh ya kan. Oke.
Dan apakah set 99 yang lebih dari 3 angka ini, apakah setnya ini bakalan terus ke depannya seperti ini? Dan apakah set 99 ini bakalan menambah angka yang lebih banyak lagi? Kalian komentar komentar guys, kalian apakah menemukan set-set langkah lagi, karena kita bakalan terus perjuangkan set langkah ini yang cumannya dulu cuma 3 angka bakalan nambah lagi terus sampai berapa angka aku juga enggak tahu, setelah kalian komentar aja di bawah, karena aku juga terus mengaktifkan sebuah set-set yang ada di kalian gitu. Jangan sampai set Minecraft itu punah dengan adanya apa ya, konten Minecraft yang lain gitu ya. Kita bakalan terus update terus yang namanya set Minecraft guys, jangan sampai set Minecraft itu punah dalam Indonesia ya. Oke okay. Oke okay, langsung masuk aja ke dalam main portal, kita seperti apa dalam main portalnya guys ya, let's go. 5 minutes later. Oh, masuk portal sunil apinya, kita seperti apa dalamnya guys ya. Oke okay. Dan kita melihatkan sebuah di atas lagi. Wow, mengerikan sekali. Oh guys, thank you semua yang nonton video kalian, mungkin sudah nonton video yang aku review, dan mungkin semuanya yang udah review, thank you semuanya untuk kalian semua. Dan untuk semua yang belum masuk, mungkin depan bakal masuk kan, jangan berkecil hati ya guys ya. Jangan lupa pentingnya follow Instagram aku langsung di link deskripsi. Oke okay? Oke okay, semuanya, dan nilai-nilai setnya aku serahin kepada kalian dari 1 sampai 100. Kalau nggak 1 sampai 10, kalian komentar di bawah guys berapa set. Dan jangan lupa set pertama misalkan nilainya 10, set kedua gini-gini aku guys. Komentar di bawah guys, aku tunggu pendapat kalian. Oke okay? Thank you semua, kita akan ketemu lagi di set berikutnya. Dan dadah, sampai jumpa lagi.